Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emelinda Saskia Magdalena dari kelas 12 MIPA 9 nomor absen 1 akan menjelaskan tentang mutasi. Yang pertama yaitu definisi mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik pada DNA gen yang terdapat di dalam kromosom. Nah, makhluk hidup yang mengalami mutasi sendiri dinamakan sebagai mutan. Nah, selanjutnya yaitu ada penyebab-penyebab mutasi yang penyebab mutasi ini dinamakan mutagen. Misalnya saja secara fisika yaitu ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, radioaktif, padi, radioaktif yang ngenin padi, terus ada sinar UV. Lalu yang secara kimia yaitu ada zat kolokisin dan zat rodamin. Dan secara biologi yaitu ada virus serta bakteri. Selanjutnya yaitu mutasi dibagi menjadi dua, ada mutasi kromosom dan mutasi point atau point mutation. Mutasi kromosom ini merupakan mutasi yang menyebabkan adanya perubahan di kromosom. Mutasi kromosom dibagi menjadi dua, yaitu mutasi struktur dan mutasi jumlah. Kalau mutasi struktur ini maksudnya ialah mutasi yang menyebabkan perubahan bagian kromosom, tetapi jumlah kromosomnya itu tetap. Mutasi struktur dibagi menjadi 5, yaitu ada delesi, duplikasi, translokasi, inversi, dan katenasi. Delesi ini merupakan pengurangan bagian kromosom yang homolog. Kalau duplikasi ini penambahan bagian kromosom yang homolog juga. Selanjutnya translokasi ini hampir sama dengan duplikasi. Namun kalau translokasi itu penambahan bagian kromosom yang dari kromosom yang bukan homolognya. Kemudian ada inversi. Inversi ini pembalikan susunan kromosom. Dan yang terakhir katenasi. Katenasi ini adanya kerusakan ujung kromosom sehingga kromosom itu membentuk seperti lingkaran. Nah, ini gambarnya saya akan jelaskan. Misalnya tadi delesi. Delesi itu kan pengurangan bagian kromosom tapi yang homolognya. Misalnya ABC ini kromosom homolognya DEF. Nah, jadi misalnya EF kurang, nanti kromosomnya tinggal ABCD. Lalu kalau duplikasi ini penambahan bagian kromosom yang homolognya. Jadi misalnya nanti ditambahin EF jadinya ABC DEF EF. Lalu kemudian ada duplikasi. Kalau duplikasi ini penambahan bagian kromosom tapi dari yang bukan homolognya. Misalnya ada kromosom lain namanya kromosom KLMNOPQ gitu. Nah, nanti LM potong masuk ke sini. Nanti jadinya translokasi. Lalu ada inversi. Ini yang bikin bawah ini gambar inversi. Ini centromer maksud saya. Nah, kalau misalnya yang tukeran, jadi ini BC tukeran gini, CD kan nggak ngelewatin centromer ini namanya parasentrik. Tapi kalau misalnya pertukarannya sampai melibatkan yang sini, ngelewatin centromer, jadi ED-nya ikut berubah, ini CB-nya juga jadi kayak muter gitu, ini namanya perisentrik. Lalu selanjutnya, ini yang di bawah katenasi. Katenasi ini adanya kerusakan pada ujung-ujung kromosom yang ini. Sama ini. Nah, ini tuh jadi ini sama ini, ujung ini sama ini tuh tukeran gitu. Salah satu aja yang tukeran. Terus karena tukeran kan jadinya ini jadi C, ini jadi K. Nah, ini kan sama nih. Sama-sama C, sama-sama K, jadinya lengket. Akhirnya kromosomnya ini bentuk kayak lingkaran gitu. Kromosom itu kan lentur ya. Nah, kalau lengket jadi kayak lentur, membentuk lingkaran. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutasi jumlah. Kalau mutasi kromosom yang jumlah ini berarti ya ada perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada euploid. Kalau euploid ini yaitu adanya penambahan sel kromosom atau ploidi. Kalau aneuploid itu ada perubahan sebagian jumlah kromosom yang disebabkan oleh adanya non-disjunction atau gagal berpisah pada tahap anafase. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutasi point atau point mutation.
Point mutation ini menyebabkan adanya perubahan basa nitrogen. Point mutation ini dibagi menjadi dua, yaitu ada frame shift atau pergeseran kerangka dan substitusi atau penggantian basa nitrogen. Frame shift sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada insersi dan delesi. Kalau insersi ini berarti adanya penambahan basa nitrogen. Kalau delesi itu adanya pengurangan basa nitrogen. Jadi misalnya dapat kita bayangkan ada suatu rantai ACG, GCA, AGC. Nah, di tengah-tengah rantai tersebut disisipi misalnya disisipi basa C atau basa G atau basa A. Nah, itu kan nanti kerangkanya bisa berubah kalau disisipin. Kalau disisipi berarti kan ditambah, namanya insersi. Kalau delesi itu dikurangi, jadi misalnya basaannya ACG tadi basaannya dibuang, GCA basaannya dibuang. Nah, itu nanti kan kerangkanya juga berubah, itu namanya delesi. Selanjutnya yaitu substitusi. Substitusi ini penggantian basa nitrogen. Kalau transversi, penggantian basa nitrogen dengan yang beda jenis. Jadi misalnya basa purin itu kan terdiri dari adenin dan guanin. Kalau basa pirimidin, sitosin dan timin. Kalau transversi misalnya si adenin ini diganti dengan si sitosin atau si adenin diganti dengan si timin. Jadi beda basa gitu, bisa beda jenis basanya. Kalau transisi ini kan sejenis basanya, berarti misalnya adenin diganti dengan guanin atau sitosin diganti dengan timin. Point mutation sendiri memiliki dampak terhadap asam amino, diantaranya silent mutation, missense, dan nonsense. Untuk silent mutation ini berarti artinya dalam artinya sendiri itu kan mutasi diam gitu ya. Jadi kalau mutasi diam ini berarti asam aminonya tetap yang diterjemahin sama, nggak ada perbedaan dalam pengertian asam amino. Jadi ini nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun berubah, tapi asam aminonya nggak berubah pengertiannya. Yang kedua ada missense. Kalau missense ini yang bahaya, karena artinya salah arti. Missense ini menyebabkan terjadinya perbedaan pengertian asam amino. Jadi, asam amino yang diartikan tuh berbeda dari aslinya gitu. Ekspresi gennya salah. Kalau nonsense ini itu artinya tanpa arti. Jadi ketika sintesis protein itu disisipi misalnya ya, terus malah terbentuk stop codon. Stop codon itu kan ada UAA, UGA dan UAG. Nah, artinya akhirnya kan sintesis proteinnya berhenti lah, makanya dinamakan nonsense atau tanpa arti. Sekian presentasi dari saya tentang mutasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada para pemirsa. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.